Selamat siang teman-teman. Siang ini saya berkesempatan main di poolnya Safari Dharma Raya atau yang biasa disebut dengan bis OBL. Garasi bis Safari Dharma Raya ini berada di Yogyakarta, tepatnya di Gamping. Bis Safari Dharma Raya ini sudah ada sekitar 1 bulan lebih tidak beroperasi karena adanya pandemi COVID-19. Bis Safari Dharma Raya melayani rute Yogyakarta, Jogja Malang, Jogja Denpasar, dan Jogja Mataram. Bis Safari Dharma Raya ini berbodi Moro Dadi Prima. Berkelas super eksekutif. Bis ini jurusan Yogyakarta dengan konfigurasi seat 21. Bus super eksekutif Safari Dharma Raya ini berangkat dari Jogja pukul 2:30 sore dengan tujuan Jakarta, berakhir di Pul Kebayoran Lama. Bis Safari Dharma Raya ini berkelas super eksekutif. Mari kita lihat penampakan interiornya. Joknya sangat jumbo, sangat nyaman. Jumlah tempat duduknya ada 22. Toilet ada di bawah. Untuk joknya sangat lebar sekali, teman-teman. Kalau untuk perjalanan jauh sangat cocok. Saya kira tidak capek. Ada sandaran kakinya. Jadi waktu perjalanan jauh, sandaran kaki bisa digunakan untuk selonjoran.
Bis ini dilengkapi dengan audio video dengan dua buah TV. Bis ini bermesin Mercedes-Benz. Bis ini memakai penyekat ruangan. Jadi ada sekat antara sopir dan penumpang. Jadi penumpang lebih nyaman. Terus kalau sopir merokok, asap tidak masuk ke ruang penumpang, hanya di ruang kemudi. Tentunya akan lebih menambah kenyamanan penumpang. Demikian vlog saya siang ini. Monggo di like, subscribe, dan komen. Apabila di video ini ada kekurangan, dan juga yang pasti saya masih belajar. Ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.